di Kabupaten Manokwari dan di Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua Barat. Dengan keputusan KPU yang baru akibat putusan Mahkamah Konstitusi, KPU dalam surat lampiran surat 27 menyatakan bahwa verifikasi dilakukan di 75% kabupaten kota dan terhadap daerah-daerah otonomi baru atau pemekaran yang sudah dilakukan verifikasi berdasarkan undang-undang pemilu sebelum putusan MK, itu ada yang diverifikasi, ada yang tidak. Yang diverifikasi ulang disebutkan kabupaten kotanya satu demi satu, tapi tidak termasuk Kabupaten Manokwari. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan verifikasi faktual? Saya sudah dapat info, diperintah oleh KPU Provinsi. Pertanyaannya, siapa yang memerintah KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual? Ternyata perintah itu bukan perintah tertulis, tapi perintah lisan. Dan pengurus PBB di Kabupaten Manokwari Selatan juga tidak dipanggil oleh KPU dengan surat. Verifikasi hanya dipanggil secara lisan juga. Sekarang kita akan lacak ini dan kita akan buktikan siapa yang bermain di balik semua ini. Kalau sudah dapat, mengaku mereka nanti, kita akan tahu siapa yang memerintahkan ini. Kita akan lawan mereka. Dan saya tegaskan kepada PBB tidak akan tanggung-tanggung. Di Bawaslu kalau tidak lolos besok, tidak selesai, kami akan lawan ke PTU. Kami akan gugat ke PU untuk membayar ganti rugi kepada PBB, moral maupun material, akibat kisruh yang terjadi dalam beberapa hari. Langkah ketiga, kami akan minta kepada DKPP untuk periksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh komisioner KPU dan komisioner KPU Papua Barat yang memerintahkan secara lisan pelaksanaan verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang bertentangan dengan surat keputusan KPU Pusat nomor 227 tahun 2018 itu sendiri. Yang keempat, karena ini merupakan satu pelanggaran melampaui kewenangan, menggunakan kekuasaan sewenang-wenang, maka kami akan mengambil langkah pidana berdasarkan undang-undang. Kita akan pidanakan seluruh komisioner KPU. Kami tidak akan kompromi lagi. Lawan!